Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi ini saya akan panen-panen karena ini lanjutan dari video yang panen terong. Saya akan panen kacang panjang. Kali ini kacang panjangnya akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan di Ramadan berkah kali ini ya teman-teman. Nanti ada lanjutannya juga, gimana caranya saya membagikan kepada siapa yang patut untuk berhak menerimanya, maksud saya begitu. Alhamdulillah teman-teman, ini panenan perdana yang sangat menggemaskan sekali. Ada yang gemes enggak sih? Ini sangat lebat sekali. Padahal ini sudah rada rusak, teman-teman. Ini rada rusak karena kena angin. Tapi disyukuri aja, buahnya lebat sekali. Jadi saya akan panen-panen. Kita lihat aja nanti dapatnya seberapa. Nanti kalau sudah saya panen, saya ikat-ikat, kemungkinan kira-kira dijual bisa 2000-an. Nanti selepas itu saya ikat lagi 10 biji. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi saya bagikan sama pedagang yang kurang mampu di pasar, biar mereka bisa menjual dan bisa memakai hasilnya. Begitu maksud saya, keunikan bagi-bagi berkah di bulan Ramadan kali ini. Cara saya seperti ini ya, saya akan bagikan sayuran kepada pedagang di pasar yang kurang mampu ataupun orang yang sudah tua dan dagangannya hanya tidak seberapa saja. Jadi mereka kalau dikasih dagangan sayuran gratis, insya Allah mereka akan bahagia di bulan Ramadan ini. Patut untuk membahagiakan siapa saja yang membutuhkannya ya teman-teman. Semampu saya, mampunya saya ngasih sayuran, saya akan ngasih sayuran begitu. Dan dalam video yang kemarin, teman-teman mesti ada yang tahu, Oma Bola Bekel di Belanda akan borong juga untuk sayuran saya, join dalam dalam bagi-bagi berkah di bulan Ramadan ini. Saya membagikan sayuran, jadi Oma Bola Bekel memborong untuk selanjutnya saya akan panen-panen lagi. Saya borongkan untuk Oma Bola Bekel di Belanda untuk dibagikan seperti cara saya ini. Seperti itu teman-teman. Kalau yang lainnya ya, mungkin mereka beli ataupun ya rata-rata beli dibagikan ke orang lain atau bikin dibagikan ke orang lain. Tapi cara saya, karena saya punya sayuran, jadi saya akan membagikan sayuran saya untuk orang yang membutuhkannya. Keunikan saya, bagi saya seperti itu ya teman-teman. Oke deh, ikuti aja kegiatan saya hari ini. Dapat berapa banyak nanti kita lihat. Ini sambil angin kencang teman-teman, tapi enggak apa ya, tetap semangat saya untuk panen-panen di bulan Ramadan berkah ini. Alhamdulillah, saya bersyukur walaupun saya hanya bisa membagikan sayuran, tapi saya sangat bersyukur sayuran saya berarti lebih manfaat untuk orang lain. Selain saya pakai sendiri di rumah ya.
A few moments later. Oke, teman-teman, hasilnya seperti ini. Nanti saya akan ikat-ikat sebiji, beberapa biji ukuran 2000-an biar yang di pasar menjualnya itu gampang. Saya ikat-ikat seperti orang yang biasanya dijual di pasar biar mereka itu nggak kerja lagi.